Dapat satu. Dapat dua. Tiga. Mana lagi musuhnya? Nice, ma bro. Coba deh kalian tes sama teman kalian, ma bro, 1v1 ya. Terus kasih tahu gue ini beneran pengaruh apa enggak gitu di kolom komentar ya. Tolong banget nih. Ya, yeah, gue kasih tugas buat kalian, ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, ma bro? Apa kabar semuanya? Hello, ma bro. Kali ini ma bro Oce mau mereview attachment terbaru dari senjata CR56 AMAX, ma bro ya. Kalian lihat ini, ma bro, ada yang aneh ya. Tidak pernah ada yang seperti ini di senjata lain, ma bro. Dan sekarang ini ada attachment baru. Ini di under barrelnya, ma bro ya. Wah, gokil sekali dah pokoknya, ma bro. Yo, langsung aja, ma bro, Oce mau mereviewnya crankcut. Dan abis itu Oce kasih tahu aja, ma bro, bagaimana caranya mendapatkannya ya. Untuk kalian yang gak tahu, tonton sampai abis dulu videonya, baru nanti dikasih tahu. Oke, okay? Let's go. Yo, ma bro, let's go. Yo, CR56 AMAX. Kekasnya yang serem-serem ya kan. Kita lihat, ma bro, apakah berfungsi dengan baik nih shieldnya ya. Ya, yang katanya sih ini memblok damage gitu loh. Buset deh, baru juga main udah dilemparin bom gitu dah. Kena satu hit tuh, ya. Yeah. Dua hit ini. Ya, yeah, mantap, bro. Mana lagi musuhnya? Wuih! Santuy, santuy. Mantap, bro. Dapat satu. Dapat dua. Gila, sakit sih M67 ammo ini. Katanya lebih berfungsi, bro. Pakai M67 ammo ini. Katanya ya. Katanya. Cuma harusnya ya nggak tahu sih pastinya seperti apa ya. Nice, kawan. Wuih. Sekarat itu, bro. Nice, ma bro. Mantap sekali. Tiga mati, tiga hit cuy. Hoki tuh orang. Oke, okay. Kita sudah pindah base lagi. Mantap, ma bro. Weh, nice. Oce sih belum kerasa ya fungsinya seperti apa. Mungkin damage yang masuk ke diri Oce tuh tidak full gitu loh. Mungkin ya, karena Oce baru nyobain juga nih attachment barunya, ma bro. Oh, aduh, dibokong gak tuh? Tempat, bro. Kalau shield di bagian senjata berarti itu dadanya dijaga ya. Kan soalnya pas ngeker gini, kalian tahu sendiri lah. Ya, pas lagi gini, apa? Pala sama dada gak sih? Mana musuhnya? Nice ya. Di mana sih? Aduh, nggak jelas banget ya. Gue bingung spawnnya di mana. Nice. Mati, Oca. Dapat satu. Dapat dua, tiga. Mana lagi musuhnya? Nice, ma bro. Oke. Dan gue pernah baca ya, pernah baca-baca aja gitu dari komunitas, katanya
kalau misalnya kita sambil nongkrong mainnya mah bro, itu lebih berfungsi ya. Dan wajib pakai M67 Emo yang tapping seperti ini, bukan yang auto ya, bukan dilepas emonya. Ya gua nggak tahu sih beneran apa kagak ya, satu hit kalau kena pale ya. Dapat lagi, mana lah musuhnya, kita kasih tahu yang serem-serem. Ampun deh, ampun gue dibokong tiba-tiba gak tuh. Bujuk buneng. Langsung aja mampu. Kita keluarkan advance UAV. Kasih tahu. Wow, sakit kan. Kita taruh trofi. Main santai dulu. Senjata gini nih buat ngendok emang the best loh. Udah rata. Udah. Cepet banget nih game ya, beneran deh. Gokil. Nice ya, bro. Mantap. Yo ma bro, search and destroy. Kali ini ma bro, Ocha pakai yang auto. Jadi kita lepas dulu ya peluru yang skes ya kan. Peluru SKS-nya M67 Emo. Kita lepas dulu. Ntar gue tengok sini. Semoga ada yang lewat sih. Ya, gue mau ngetes nih. Apa, emang gue. Ya Allah, gue pengen adu tembakan gitu loh. Supaya, apa namanya mah bro, bisa tahu fungsi sebenarnya gitu. Berfungsi nggak nih? Kan gue perlu. Roto dek. Disampain aku mah bro. Asem. Mereka pada ngeras ya. Oh, gua tahu gua harus ngendok di mana. Gua ambil spot yang di A itu loh, mah bro. Duh, tapi harus pakai trofi, cuy. Gua lagi pakai steam shot lagi. Yaudah deh. Ngaruh enggak tuh? Ngaruh enggak sih? Gua enggak ngeliat sih, mungkin dia rip aim gitu kan. Gua enggak tahu persis. Nice. Cepet banget bro. Gue dikasih satu doang nih sama tim nih. Apa perlu kita nyari musuh aja gitu loh. Nyari musuh kali ya, nyari musuh. No. Coba lihat sih. Gak begitu ngeblok damage sih. Dan gue udah ngikutin ya, katanya ngepron itu lebih baik ya, kata komunitas-komunitas. Kan gue belum melihat yang signifikan gitu loh, mabar. Sini ada orang nih. Nice. No, ada sniper lagi. Tidak. Garuk kayak gue. Garuk. Ngetesnya sebenarnya sih kayak gini tuh, kalian tuh harus one by one sih ya. Coba deh kalian tes sama teman kalian mah bro, 1v1 ya. Terus kasih tahu gue ini beneran pengaruh apa enggak gitu di kolom komentar ya. Tolong banget nih. Ya, yeah. Gue kasih tugas buat kalian mah bro. Kalau buat kita pakai head glitch. Head glitch kali lebih worth it kali ya. Kosong sih. Sini ada orang nih. Mana ya? Kosong bro. Ya. Udah gigi. Woi kalian, gue tugasin nih. Cari tahu bener worth it apa kagak nih. Apa cuma buat gaya-gayaan doang ya. Jadi ini mabru gunsmith atau attachmentnya kalian lihat aja mabru cepet pakai tactical suppressor, MAP custom long, custom strike,
GRD 11 Extreme Magazine A ya. Tapi misalnya kalian mau pakai yang pelurunya kayak SKS yang taping-taping M67, ya mau diganti ya. Ini attachment yang SND tadi gua nih, yang hardpoint M67 dipakai. Habis itu kita tactical suppressor diganti sama monolithic suppressor. Udah, itu aja sih, itu udah paling cocok ya. Dan ini mah bro, GRD 11 nih ya. Katanya di sini weapon attached shield blocks damage ya, berarti damage yang diterima dari musuh mah bro itu bakalan ke blocks. Misalnya kita pakai shield ini nih, tapi ya mungkin ke block ya, cuman tidak terlalu OP lah ngebloknya mungkin. Dan untuk kalian yang pengen dapetin attachmentnya, langsung aja ke event seasonal. Abis itu kalian nah ini ada armor up mah bro ya, misi terbaru tuh, kalian bisa dapetin skin-skin lainnya ya selain attachment GRD 11 ini mah bro ya. Silakan dicoba ya, misinya gak gampang kok. Gue paling cuma ngabisin waktu setengah jam kurang lebih ya, kadang bisa lebih cepat ya. Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM atau game lain, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in mah bro. Di sana gak hanya ada akun CODM, tapi ada banyak game lainnya. Dan untuk kalian nih yang pengen top up CP ya, kita isiin sudah buka lagi, tapi ganti nama menjadi ODZ Store ya. Jadi kalian bisa follow Instagramnya @ODZ Store mah bro, atau kalian bisa order via website ya. Sekarang lebih canggih lagi, langsung aja order via website www.odzstore.com mah bro. Oke, yuk, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.